Ya, suasana di Desa Jetis, Kecamatan Nusa Bungu, Kabupaten Cilacap, yang merupakan desa berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kebumen, yang hanya dipisahkan oleh Sungai Das Ijo, Opak Serayu Selatan. Hari ini warga Desa Jetis sedang merayakan pesta panen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acara apa, Pak Bejo? Acara dari tadi pagi kegiatan rutin ya, untuk Sarlawet Perkasa dan DPCNSI, juga melibatkan dengan Jetis. Untuk sorenya ini melihat keadaan di Jetis karena lagi merdi bumi. Jadi kita melihat ya, karena ini bertetangga ya. Iya, karena bertetangga. Kita mau ikut tadi, tapi tidak bisa, kita hanya melihat lagi. Iya. Oke, terima kasih. Siap. Ini Pak Bejo, Ketua HNSI Kabupaten Kebumen. Karena Kebumen dengan Kabupaten Cilacap adalah bertetangga, sehingga saling mengunjungi, bahwa Desa Jetis merupakan desa nelayan yang berada di ujung timur Kabupaten Cilacap, dan Kecamatan Ayah, Desa Ayah merupakan desa paling ujung barat daya Kabupaten Kebumen yang sama-sama juga desa nelayan. Festival Merdi Bumi, Dusun Mertangga, Dusun Jetis, Dusun Sikudi, Desa Jetis, Kecamatan Nusa Bungu, Kabupaten Kebumen. Dan dalam perjalanan sejarah bahwa wilayah ini dulunya adalah wilayah Kadipaten Ayah yang sama-sama masuk wilayah kekuasaan Kadipaten Ayah. Jadi adat istiadatnya hampir sama. Ya, kita sedang menunggu festival iring-iringan hasil tani. Ya, iring-iringan sedang menuju ke lokasi pesanggrahan. Thank you.
ada. Hei, orang di tongan nih. Hei, jalan tahu. Main, main. Jalan berarti rangsang ya. Dikasih jalan ini kontingen peserta kirap sudah masuk di lapangan Pendopo Surya Negara. Sekali lagi kepada para pengunjung, nah ini lenggere kan, awas bong lenggere semaput. Pak Haji ke menu sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kades beserta rombongan. Mau buat yang sebelah ini semisal ini dan balik mana ya musik pak monggo Pak Kades dan juga para perangkat lainnya yang sudah hadir di Pendopo Surya Negara untuk segera memasuki ruang atau menunggu Pak Burungan sampai di sini. Ya para wartawan mohon agar bersabar. Apalagi para pengunjung jangan buru-buru berebut tolongan karena akan diberi doa berkah lebih dahulu. Ya kasih jalan Bak lengger mau masuk Mas Rika. Ya monggo Bak Lenggernya masuk. Pinjam sebentar tadi ya. Selamat datang para peserta kontingen Perdi Bumi Takang Kurang Gokong atau Burung Jenis. Silakan semua burungan masuk dan pengunjung bersabar. Pengunjung bersabar jangan berhubung lebih dahulu karena akan jadi doa. Ya sekali lagi burungan berjejer. Akan diberi doa terlebih dahulu mohon berkat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa Pak Lu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pokoknya aja di nawa aja di kuming hawa itu nyawa keberarti kabeha. Alhamdulillah ya sotabila jenis minyai rohman rahim. Alhamdulillah ya binalamin rohman rahim. Alhamdulillah ya binalamin rohman rahim. Alhamdulillah ya Pak Bunten, Bapak, Ibu, ini ampun direbut Rin, ini ampun direbut Rin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus semua gue paling jep hari ini. Ya, bismo. Salah telepon monggo ini saking grup leger bisa dimulai lagi. Monggo sambil persiapan. Nah, matur nuwun khususnya dumateng warga masyarakat Jepis ingkang sampun nakati utawi netepi napa ingkang dados aturanipun. Nggih, aduh jan. Memetri bumi iya beda karo memetri bumi tahun buri. Nah, iya, sing iwah meriah lebih meriah. Mugi-mugi sepengajenge kaya niki terus nggih. Tiap taune lebih rame maning. Nah, bawa gunungane niku. Nah, niki kangge terasipun monggo dumateng Mbak Tengger dipun aturaken malih. Hiburan arti lelagon utawi jejogetan selenggeran. Kami rinenggo ati coro kasaburan kering dipun miwiti. Nuwun. Nah, kira-kira tak kasih jimani nggih. Nggih, Mbak Saniati nggih. Dadi tembu lenggere. Mbak Saniati saking Banjarwaru. Iya. Tunggal kecamatan nggih. Nah, kan itu
suasana di Desa Jetis, Kecamatan Wisawungu, Kabupaten Cilacap, yang merupakan desa perbatasan dengan Kabupaten Kebumen, yang hanya dibatasi oleh Sungai Das Ijo, Opak Serayu Selatan. Ini sama-sama keturunan dari Adipati Ayah, Kadipaten Ayah, yang Kadipaten Ayah dibubarkan oleh Sesuhunan Pakubuwono ke-8 pada tahun 1830-an, yang kemudian dipecah sebagian di wilayah kulon masuk Kabupaten Cilacap dan di sebelah timur masuk Kabupaten Kebumen. Dan hari ini adalah ulang tahun atau memperingati hari jadi Kadipaten Ayah. Dan perlu saya informasikan bahwa Kadipaten Ayah dibubarkan selesai Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1830-an terkait dengan pembentukan wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Dan Adipati Ayah Tumenggung Dipayudo IV, Adipati Ayah terakhir yang berkuasa selama 25 tahun, kemudian menjadi bupati pertama diangkat oleh Sri Sesuhunan Pakubuwono ke-8, diangkat menjadi bupati pertama di Kabupaten Banjarnegara. Sekilas info tentang keadaan masyarakat yang tinggal di kawasan dua wilayah. Dan perlu saya informasikan bahwa peninggalan sejarah Kadipaten Ayah ada di sini, disimpan di lokasi ini. Oh,
Mas Agus, arep ngendi Mas Agus?